Inilah 11 tokoh proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Selain Soekarno dan Hatta, terdapat nama-nama lain yang mempunyai peran penting pada hari proklamasi, tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ahmad Subarjo, tokoh golongan tua yang ikut mengonspekan naskah proklamasi. Laksamana Tadashi Maeda, perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang rumahnya menjadi tempat penyusunan naskah proklamasi. Sayuti Melik, juru ketik teks proklamasi yang menyempurnakan naskah yang ditulis Soekarno. Sukarni Kartodwirjo, pemberi gagasan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Fatmawati, ialah penjahit bendera pusaka Sang Merah Putih. Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti adalah tiga pemuda pengibar bendera merah putih saat proses proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945. Jusuf Rono Diporo dan BM Diah ialah jurnalis yang menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan RI ke media massa, radio, dan dunia internasional. Frans Sumarto Mendur dan Alex Mendur adalah salah satu sosok di balik foto proklamasi kemerdekaan RI 1945. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya, tertanda IR Soekarno.